dalam surat ni dia tanya kata adakah harus bagi ammeh beri zakat fitrah bagi isteri-isteri mustahikin dengan bahawa tidak beri kepada suami. Pasal pelik sikit eh. Adakah harus bagi ammeh? Ammeh ni maksudnya orang juru tauzi' zakat. Bukan hak ia dah. Hak orang mari wakil ke dia, suruh dia tauzi', suruh dia tolong bagi. Nah. Tu dia. Lepas tu balik ammeh saat ni, dia nak bui zakat fitrah tu bagi isteri mustahiki dengan bahawa tidak beri kepada suami. Adakah harus? Hati dia tanya. Nah, hak ni kena tengoklah. Isteri tu kalau masuk di dalam asnah boleh. Tak ada apa boleh. Sebab zakat-zakat ni tuai ya dak ada weh. Kita nak wui tak tukar lu tak leh tuai ya ada. Agak ya tanya surat ni boleh ke dak kita nak wui pada bini orang? Itulah lu kecek mudah-mudah. Nah. Tu dia. Ha boleh lah kalau bini orang tu termasuk di dalam asnah ya lape. Apa tu kena jaga sikit. Ya bini orang ni dah. Dua asnah kita kena selak pintu tak leh hubung. Dua asnah ni tak leh masuk semata dah. Mana? Satunya asnah fakih tak leh masuk. Yang keduanya asnah miskin tak leh masuk juga. Pasal apa? Kerana dia ni dia panggil termasuk di dalam orang yang terkaya dengan nafkah tok laki. Ingat eh? Sebab dia ni wajib di atas tok laki jaga nafkah dia. Maka bila wajib di atas tok laki tu jaga nafkah dia, nak masuk dalam fakir miskin tak boleh dah lah. Pasal apa? Kerana ada orang duk bantu dia dah. Dia panggil dia ni kalau dalam istilah kita Arab dia panggil al-mustaghniyatu binafaqatil ghairi. Orang yang terkaya dengan nafkah orang. Nah, maknanya bini tu masuk dalam orang kaya. Bukan kita nak mengaji dalam kitab mutlaqin. Ya kaya tu emo bitariqil kasbi. Wa emo kaya dia tu bisababi nafaqatil ghairi. Nah, sebab tu lah hamba kata atas jalan fakir miskin tu tak boleh masuk semata dah dia tu. Nah, pas kalau kita nak wi juga, kita masuk di dalam asnah lain. Asnah mu'allah ke, asnah gharimin ke, ya banyak lagi lubang-lubang dia. Nah, tapi kalau asnah pakai miskin, hak ni nampaknya tertutup pintunya. Eh. Saya biasa dengar kata anak zina tidak boleh pakai pink. Kalau pakai juga, apakah hukum? Nak pakai juga tak ada apa. Tapi takut bimbing sekarang aja. Takut jadi keliru. Takut jadi keliru. Nah, itu dia. Ya masalah nasak ni, jaga molek. Nah, ia berkaitan dengan nasak ni satu tak jatuh air semaya. Dah gitu. Yang kedua boleh jadi wali. Yang ketiga boleh makan pesako. Nanti berkaitan dengan nasak belakang tu. Makna besar-besar benda yang berkaitan dengan nasak. Nah, tiba-tiba anak zina ni. Anak zina tu berkecek kata anak zina tu bunyi cemar sikit dah. Kita guna lain kalinya anak luar pada nikah. Abu jadi bunyi sedap dengar sikit. Sebab budak tu pun dia tak kenal. Hak jatuh pergi berzina dengan betina tu beranak tu baik dia tu. Ya pun malu juga dah. Tapi tak ada roh pergi jatuh lagu tu. Nah, anak luar pada nikah ni dia kata dia biasa dengar kata tak boleh bubuh bayi. Dah, hak gitu sungguh. Tak ada biasa dengar dah hukum pun gitu sungguh lah. Kita nak bubuh bayi
kalau betina nak buah binti tu tak leh, tak dibasakan kepada dia. Nah, tu dia. Lepas tu dia kata, kalau kita pakai bubuh juga, apa hukumnya? Hak ni kalau tak silap lah dah. Kalau tak silap. Demo kita tengok di dalam syarah Jawharatul Tauhid. Ia bahasnya, Wahib zudinin summa nafsim manasab wa misluha iklun wa irdun qad wajab. Itu satu bait dalam atas Jawharah. Jaga ugamu, jaga harta, jaga nasab keturunan. Itu yang nekara semua. Wajib. Wajib kena jaga. Nah. Itu dia. Jaga ugamu tak boleh kita jadi mertak. Jaga harta, kita nak ropak sama harta dia mau tak boleh. Jaga nasab keturunan. Ha, hak ni panggil nasab keturunan ni. Jaga nasab keturunan ni, Syekh Ibrahim Al-Laqqani kata wajib kena jaga. Maka bila benda tu wajib kita kena jaga, boleh tak benda hak wajib kena jaga kita ni gerak sahih tak tukar? Boleh tak? Kita jawab bela-bela, hukum dia tak boleh. Budak ni bukan dia binti kepada jantan tu. Budak ni bukan dia bin kepada jantan tu. Di perkara nafsul amri bukan bin pada dia. Tiba-tiba kita pergi bin pada dia. Ha, dia panggil kita sudah langgar benda wajib, benda hak syarat wajib kena jaga. Hukum dianya haram. Dia kata, hantu jawab bela-bela. Dah dia kata gitu ke? Wahib zudinin summa nafsin summa malin summa nasabin. Ha, nasab tu kan apa? Keturunan. Wajib kena jaga. Artinya kalau budak ni bukan dia keturunan dia pada jantan ni, budak ni bukan keturunan dia pada pak ni, kita gibuh kata dia ni berketurunan pada pak ni, walahan nafsul amri bukan. Ia panggil kita sudah khianat satu benda hak yang wajib kita kena jaga. Berartinya hukum dia haram. Kenapa? Itu dia. Lepas tu kita nak tulis bin kok mana? Nak tulis bin pada gapa weh? Dari surat nikah dah. Nak tulis bin pada gapa? Ada setengah dia kata bin ada. Bin ada. Mana budak ni ni daripada anak cucu tu ada. Boleh pergi juga dah. Ada setengahnya tulis bin Abdullah. Abdullah Lurawi, mana hamba Allah. Ha, tu pandai-pandai demo lah. Tapi jangan duk buh bin pada si jatah hak berlaku tu. Sebab apa? Takut jadi satunya mekeliru ke orang belakang. Deh. Ha, tu jaga jangan duk buh bin. Bobin balik mak dia. Bobin balik mak dia tu nampak ada jalan tu. Sebab ia anak zina ni, ia basa pada mak. Tak apa tu. Pergi kot tu nampak boleh duduk tu. Bobin balik mak dia. Eh, ia basa pada mak. Terus wajib tak mak. Deh, ada pun ngapak, tak ada basa pun sekarang. Bahkan boleh kalau jatuh tu nak ambil dia wak bini cuma makruh. Nah. Surat bodapo. Surat bodapo ni jaga beda. Ha, jangan bubuhlah. Bin ataupun nam sekun hok balik pok hok balik jatuh. Jangan. Jadi keliru tu. Lama-lama keliru. Masa kita ni tak apalah. Orang belakang ni jadi keliru. Deh. Sebab itulah kita duk besar, salah satu daripada tugas kita tu ime cadang bok sutih. Untuk tanda orang hak tidak sabit nasab wali dengan orang tu. Dalam kampung kita ada apa orang kita tanda tak.
Bapa? Supaya orang belakang tu boleh jadi peringatan selepas pada kita tak ada. Buat taruh dah, buat taruh. Tu email kata banyak di kampung kita. Buat taruh banyak pun, buat taruh cara banyak dah. Allah. Dalam hadis ke 10 ibiah Nabi kata, tak akan berlaku kemak hingga sampai dunia ni dibohkan dengan arak dan berzina. Mana bila dunia ni boh dengan dua perkara tu, alamat kata dekat benar dan nak kemak tu. Nah, hari ni tak apalah, dia panggil al-maw'ud. Benda hak Nabi janji, kita nak lih tak lih dah. Cuma kita usaha buat, we jadi satunya we jadi selamat orang belakang. Yang keduanya, jangan we jadi keliru orang yang kemari. Itu kewajipan kita. Nah. Eh? Ia pergi nikah Fidah Wali. Tak ada apa. Nikah Fidah Wali pun tak apa. Nikah lain pun tak apa. Tapi kita we ada bukti. Mana surat nikahmu? Nah. Apa tu kita berpadu pada surat nikah tu? Mau menikah ni kalau ku tengok surat ni baru 3 bulan je baru ni. Lah ni beranak dah ni. Kita hukum kata budak tu tak sabit nasab bagi jantan. Apa kalau dia kata dia pergi menikah lain dengan siapa pindah wali? Lepas tu mana surat? Dia kata surat tak ada. Kita nak hukum lah mana tak tahu tak ada. Surat tak ada dia kata. Surat tak ada. Dah. Berlaku minggu lepas pun ni dah. Qadiyah pun ni. Dia wayak tak dia pergi menikah lain. Surat tak ada. Lepas tu beranak tu baik dah. Nah, akhir sekali kita suruh tu email pergi bisik dengan hak jantan. Hei, mu kena wayak molek. Jadi lah ni tiga je. Aku, mung, Tuhan. Tiga ni je hak tahu. Bila silap balik humi ni dah, mu akan silap habis sampai ke kemak esok. Lah ni mu wayak betul, mu menikah dah dengan budak ni. Kau jatuh kata kan, tahu. Ya waklah tu. Tapi benda ni, ia kena guna teknik kecek sama sore. Ia kena wayak, ia kena wayak. Nah. Kau jatuh kata kan, tahu. Ha. Tahu tu je lah dah tu dah. Tak kena wayak banyak dah lah. Kita tanya je, nak tahu sungguh ni sahabat ni benda besar ni. Benda berceleret pergi sampai ke cucu cicit ni. Tanya kau jatuh. Mum nikah dak dengan betina tu, hak boleh hak beranak sehari dua ni mum nikah dak dengan dia. Hak jantan jawab kata tahu. Ha, tak ada apa. Cek dah tu dah. Bukan nanti kena tanya panjang. Jangan dok usul satu jangan tanya kedai kopi. Benda malu ke benda ni. Tekah dia nak buat, dia tak ada fikir panjang, muka setan dok cocoh lek belakang kan. Nah. Tolong beri penjelasan berkenaan dengan hukum azan dan fadilahnya. Hukum dan fadilahnya azan pada ketika bawa mayat daripada rumahnya. Dan lafaz azan itu sama seperti azan masuk waktu solat ataupun lafaznya berbeza tak sama. Jadi ketika nak buat turun mayat di kubur tu dah. Ha, kitanya baik. Ha, kita baik. Ha, baik. Buat turun mayat ni baik. Lepas tu dia kata kita baik tu. Baik serupa dengan baik biasa ni ke atau baik tak serupa. Sudahlah dah. Ha, ada lagi ke hak baik pesan lain? Tak ada dah. Nah. Malaikat berfuat syiah weh. Berfuat syiah ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wa aliya rasulullah. Ha, tengok tu fuat ya. Dia mau kata kita tak bisa dengar.
Bos saya dia nak ahli so lagi hak dia. Leh. Ada pun baik buat kita ahli sunnah wal jamaah ni. Supa je. Cuma hak subuh tu, dia suruh tambah. As-salatu khairum minan naw. Lepas tu baik supa lah. Leh. Lepas dia tanya kata, suruh kedok baik pada ketika ni waktu mayat di kubur. Hak ni ulama duk kecek gini. Ulama duk keceknya dia kata, hak cerak-cerak. Hak cerak-ceraknya, sunat kita ber, manakala orang nak turun tangga, gim sapi. Hak tu hak cerak, hak tu hak cerak. Nah, sunat kita ber, bila orang nak turun tangga, gim sapi tu, sunat kita ber. Orang nak pergi ke Mekah ke, orang nak pergi ke Malay ke, dia mahu naik ke hijab bakar ke, belum pada yang nak turun tangga pergi tu, sunat kita baik. Deh, itu dia. Baik. Ada ulama kata, hey, orang mati ni, dikiahkan di atas orang sapi juga, dia kata. Yang ni ukur sama orang mati dengan orang nak bersapih. Haa, tu tempat ulama dia berkecek. Ukur kat mana? Orang ni dia bersapih pergi ke Mekah. Sunat kita baik. Orang ni pula dia bersapih pergi dalam kubur. Haa, sunat kita baik juga je kata. Haa, tu tubik-tubik lagu tu. Deh, berartinya orang nak usul mayat kita ni kubur pun sunat kita baik juga lah. Pasal apa? Kerana ukuran sama. Sama-sama dengan orang sapi. Cuma hak ni sapi nak pergi ke Mekah. Ia klik mai pula. Hak ni sapi pergi kubur tak klik sampai bila lah. Ha, ada juga orang kata, tiba ukuran tu tu sama-sama sapi, sunat juga kita ber. Ha, kemudian, ulama jawab pula. Dia kata, dah. Nak pergi kiyah orang usul mayat pergi kubur dengan orang sapi pergi ke Mekah tu, dia panggil kiyah tu kiyah ma'al farik. Nak kiyah tak boleh. Kerana apa? Tidak itihad di antara makis dengan makisun alai. Sebab apa? Nak ukur tak sama. Dia kata hak num sapi, dia pergi kelik pula. Dia pergi ke Mekah, dia kelik pula kan. Ada pun hak ni orang tak panggil sapi, ya kita kelik dah. Deh. Ha, tiba tu dia kata kita nak berdi ketika orang waktu mayat tu. Kerana nak kiyah dah tahu orang sapi, hak tu dia panggil kiyah sun batilun. Kiyah tu tak kena. Tak kena. Neh. Ha, gak bila kiyah tak kena, maknanya tak disuruhkan kita ber setika orang nak waktu mayat pergi kubur. Kau dah kata tak suruh. Kalau kita nak bear juga, serah demo lah tu. Tapi jangan dia kata ha, sunat kita bear weh, ketika nak turun mayat pergi kubur. Ha, tak ada lah suruh sunat tu. Allah, super ni ya weh. Super duk gege pun ni ke. Buku semuanya terawih pun ni ke. Jadi lepas pada serawih cukup parka'ah, ada juga setengah masjidnya subhanallah, subhanallah apa, subhanal malikil kudus, subhanal malikil hayyil ladzi la yamut wa la yanam wa la yamut wa la yafut wa abada, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ada demo dua lagu tu dah. Ha, demo kata tak leh buat lagu tu, tak ada. Eh, masa Nabi tak ada uak lagu tu eh. Eh, ya gini. Ya hak Nabi tak ada uak lagu tu tu. Kita kena tanya kelik pula. Ada ke dak hak lari yang tak uak lagu tu? Ha, ya kena hundur kelik sikit lagi. Jangan pergi betul je, jangan pergi betul tu tak leh. Nabi tak ada uak lah lagu tu. Ha, ada ke dak hak lari yang tak leh uak lagu tu? Ha, kalau tak ada hak lari, ia kena tengok pula. Moga tu nak tepa tu. Kecek bahawa mengupak ke orang ke,
atau masuk dalam zikir. Ha, ya kena ke situ pula. Oh, kira-kira mari perkataan lagu tu tu bukan kecek bahang upak korang dah. Hanya termasuk dalam zikir. Bila termasuk dalam zikir, apa tak salah kita nak berzikir. Sekarang tu sudahlah. Cuma kalau kita nak pergi pegang kata, ha, sunat kita baca tasbih tu celah tu. Atau nampak tak berapa comel sikit. Itu je. Kalau kita nak buat juga, tak ada salah. Lepas hari tu kita nak baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kau nak jawab, sallallahu wasallam alaih. Salah tak? Tak ada salah juga. Kerana apa? Dalam ayat, Allah Ta'ala suruh selawat secara mutlak. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Cuma Ibn Hajar kecek sikit dalam kitab Fathul Mubin, dia kata kalau kita pergi pegang kata sunat kita selawat di celah tu, itu tak berapa comel. Tu je. Dah kan? Tu kan? Supa dia mahu gegel buku Zairah Kubur hari ayat ni tu. Supa tu. Nyakit supa lah tu. Ni. Zairah Kubur hari ayat ni. Apa hidup besar hari ayat ni ni? Eh, tak ada apa lah. Zairah Kubur ni dia panggil suruh secara mutlak nak pergi bila tak apa. Kita tak ada tak pergi kata sunat Zairah Kubur hari ayat ni. Salah kalau pergi pegang lagu tu, salah kan? Hati ingat deh. Itu masalah B. Jadi hak ni ada ulama rak lah. Hak dia mau kata kiyah di atas orang sapi tu, ada ulama girak kata kiyah lagu tu dia panggil kiyah ma'al farid. Kiyah yang tidak ada jamek, tidak itihak di antara makis dengan makis sunnah alaih. Seorang bercerai tiga kali ataupun tiga tolak, kemudian pakak duduk, pakak duduk balik dua orang itu. Dan ia pindah kampung, lama kelama masa balik kampung, terimai nasihat suruh isteri berkahwin Cina buta. Maka adakah boleh menikah selalu dengan laki-laki yang nak Cina buta itu? Ataupun kena tangguh kota edah juga. Ha, ini dia panggil. Jadi masa Allah tolak rejai itu, ia sabit iddatul mu'asyarah. Ada apa kalau tolak ba'in? Ia tak ada. Tak ada. Itu dia. Tak ada lah kalau tolak ba'in. Jadi ia tanya kata, dia ni sudah tolak tiga dah. Ha, tolak tiga ni panggil tolak ba'in tu. Putus getah dan ambil kelihatan alih dah. Itu dia. Kemudian pakak duduk dua-dua tu. Dia duduk sekali. Duduk sekali. Balik dua orang itu. Dan ia pindah kampung lama kelama. Moga tu imeh tak widuk kampung weh. Nya pakak waktu imeh khotik bila ahli jawatan kuasa, hamba tak widuk lah kampung dia. Bahasa mana mu ni? Neh. Nah, ia pun lari tu pergi hidup kampung lain. Duk lama masa, ia kata nyeklik mari semula. Lepas tu imeh tanya lah, mula hana duk dua ni ni? Oh, ia kata duk gitu. Nah, duk dengan secara gitulah. Melaki bini. Lepas tu balik tu imeh kata, tak boleh lah duk lagu ni. Kalau mau duk lagu ni tak boleh. Kecuali kalau mau nak klik baik dengan jatuh ni, kamu kena pergi buat dengan secara tahlil. Ataupun buat dengan secara Cina buta. Nah, dia tanya surat ni, maka adakah boleh menikah selalu dengan laki-laki yang nak Cina buta itu? Ataupun kena tangguh koda edah juga. Jadi hak ni nak menikah selalu tu ia kena tengok dulu lepas edah kedak lagi dengan tok laki hak pertama tu. Nah, edah dia tu kalulah perpuan tu min zawatil haidi.
setengah daripada perempuan yang duk mari cemar lagi, maka iddah ianya kena 3 kali suci. Kalau dia tu perempuan yang sudah putus asa daripada haid, maka iddah dia tu 3 bulan. Nah, agak kita kata dua-dua saat ni terlepas belakang dah. Boleh dahlah dia nak menikah dengan siapa buta dengan laki-laki yang kedua tu, boleh. Nah. Jadi surat ni umum sikitlah dia tanya ni. Nah, lama kelama tu lama mana? Kalau lama kelama tu sudah lepas iddah dah. Nah, 3 kali suci dah dia mari cema perempuan tu. Ataupun 3 bulan lebih dah perempuan tu. Pada masalah dia ni tak ada haid dah. Maka ketika dia balik kampung seketika tu iman nasihat dia suruh cina buta tu, boleh dah lah. Lepas tu dia duduk sekali tu kira edah dah dah. Dia duduk sekali tu boleh kira edah kan? Tak kaya kena becek dulu. Itu masalah tolak raja'i. Dia kena becek dulu tu masalah tolak raja'i. Adapun kalau tolak ba'in, tak apa dah. Masa macam masa apa 10 minit dah. Surat ni tak habis lagi. Kita nanti jawab minggu dapat pula. Wallahualam. Ya. Ya. Ada orang bawa kirojok suku dah. Ada orang bawa kirojok suku, lepas tu dia klik mari, dia kata aku kirojok dah. Rojok suku dah. Tadi ya. Aku kirojok suku dah, tak ada apa dah. Tu email pun kena ambil sikap lah. Kata mung pun kena suku juga dengan aku. Kena ambil sikap itu. Dah. Sebab apa? Kerana masalah kita jadi pemimpin, jadi tok imam ke tok khatib ke tok bila ke imam tok nebe tok menai majlis ke, kita sudah iltizam bahawasanya kita nak berdasar di atas kaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Bila kita iltizam lagu tu, ulama kata haram kita nak locak turuk kaul-kaul hak orang tak ada kira mana. Hukum dianya haram. Nah, apatah lagi bila kita locak tu, ia panggil ada bagai tata bu'ruhas. Locak tu cari jalan mudah. Tukar lagi tak boleh. Ingat dah. Macam mana klik paksa? Kata ni majlis pun, majlis pun sebagai rimah kertas je. Susahlah kita tak ada kuasa ni. Cuma boleh kita buat sekarang ni lah. Dah, radduhu mastata'tum, Nabi kata. Mutolaklah sekuasa-kuasa kamu. Dah, lebih pada kuasa kita tu yang tak soal. Dah, jadi kita buatlah. Gunalah teknik masing-masing. Lagu mana pun kita buat. Sekuasa-kuasa kita untuk kita nak tolak benda tu. Sama ada kita nak mari laporan majlis, segala surat per surat teh jangan ada aku demo ni. Banyak cara kita boleh buat. Boleh, boleh. Insya-Allah boleh. Ha, sekadar tu dulu dah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah.